Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyinggung soal lemahnya pelayanan kepolisian saat masyarakat membuat pengaduan. Ia lantas meminta agar anggotanya melayani laporan masyarakat dengan benar. Jenderal Sigit mengaku tak mau lagi melihat anggotanya justru marah saat menerima aduan. Instruksi itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat 28 Oktober 2022 yang meminta tak ada kasus anggotanya melakukan ghosting terhadap laporan warga. Kapolri khawatir hal itu bisa menjadikan citra negatif di mata masyarakat. Para anggotanya diminta menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat secara transparan. Nantinya hal itu menjadi bukti dari kesungguhan anggota dalam menangani laporan dari masyarakat. Sigit menilai bahwa tindakan yang wajar apabila masyarakat kerap menghubungi penyidik. Hal itu bertujuan untuk menanyakan perkembangan setiap laporan maupun pengaduan yang telah dilayangkan. Ia lantas menyinggung soal kabar adanya tebang pilih terkait laporan yang ditangani pihak kepolisian. Karena itu tak boleh ada satupun anggotanya yang memilih laporan yang diprioritaskan saja. Apabila dalam menangani kasus ada kesulitan, ia meminta agar anggotanya berterus terang terhadap pelapor. Nantinya masyarakat diharapkan dapat memahami terkait kendala yang dihadapi anggotanya, termasuk prosedur-prosedur yang harus dilakukan masyarakat saat hendak membuat laporan juga harus dijelaskan. Ia kembali menegaskan agar anggotanya merespon hal itu, bukan meninggalkan, bahkan memarahi. Menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan harus bisa dijelaskan secara transparan dan rasional dan memenuhi logika publik. Ini yang harus rekan-rekan lakukan. Karena dari keempat strategi tersebut, maka yang berkorelasi paling kuat terhadap peningkatan kepercayaan publik adalah procedural justice. Hal yang wajar kalau kemudian masyarakat menanyakan sampai di mana proses terkait dengan pengaduan ataupun pelaporan. Karena memang masyarakat mengharapkan ada progres, ada langkah-langkah lanjut. Kecenderungan dari rekan-rekan karena menerima laporan banyak, menerima pengaduan banyak, sehingga kemudian lebih mementingkan yang menjadi prioritas. Meninggalkan hal-hal yang mungkin rekan-rekan anggap itu tidak prioritas, tapi itu penting buat masyarakat yang melapor. Akhirnya terjadi sumbatan komunikasi, rekan-rekan menghindar, tidak mau menemui, sehingga kemudian kesan publik, kesan pelapor terhadap kita menjadi semakin negatif. Jadi kalau bahasa gaulnya itu jangan ghosting, hadapi terkait dengan masalah-masalah yang memang harus dijawab. Prosedur yang saudara lakukan, ini masyarakat harus terinformasi. Karena memang kita juga dibatasi dengan aturan, dengan undang-undang. Sehingga tentunya tidak semuanya bisa kita lakukan. Tapi terkait dengan kesulitan-kesulitan tersebut dikomunikasikan sehingga kemudian masyarakat memahami dan mengerti. Dan kemudian kita bisa saling melengkapi. Misalkan di dalam penyidikan. Masyarakat tentunya mengharapkan bahwa proses penyidikan bisa tuntas. Sementara alat bukti kurang. Jelaskan, jangan kemudian malah ditinggal pergi. Ditelepon, teleponnya di reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah. Jadi hal-hal tersebut tolong dihilangkan. Jadi biasakan untuk rekan-rekan jangan menghindar dari hal-hal tersebut. Saya sampai saat ini masih banyak menerima laporan-laporan, saya terima, karena tidak dilayani baik oleh Kapolres, tidak dilayani baik oleh Kapolda. Sehingga mau tidak mau, mereka lapor ke Kapolri, dan saya terima. Jadi kalau saya masih mau seperti itu, tentunya harapan saya teman-teman juga melakukan hal tersebut melebihi. Karena memang yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat adalah rekan-rekan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!